Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Depa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara merubah foto menjadi anime bagian 2. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara merubah foto menjadi anime dengan aplikasi Cina. Nah, kabar terbarunya adalah aplikasi sudah ada di Play Store. Kita langsung saja. Coba lihat seperti ini contohnya. Nah, langsung saja kita buka Play Store. Kita klik Snow. Nah, kebetulan saya sudah mendownload, jadi saya tinggal buka. Silakan teman-teman mendownloadnya terlebih dahulu. Kita klik buka. Nah, seperti ini tampilannya. Kita klik edit. Cari foto yang mau kita rubah. Contoh ini. Kemudian kita pilih stiker. Kita klik kartun. Nah, terserah saya pilih kartun sesuai selera teman-teman. Tinggal dirapikan sedikit. Sudah jadi enggak? Oke, langsung kita klik checklist. Kemudian simpan. Selanjutnya sudah tersimpan. Saya lihat contohnya. Boleh saya langsung upload atau saya screen. Selesai. Gimana teman-teman hasilnya? Cukup bagus kan? Kita coba lagi foto yang lain. Edit. Kemudian ini. Stiker. Kartun, kita klik sesuai selera teman-teman. Bagaimana? Cukup gampang kan? Jika ini bermanfaat, silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.